Pemirsa, KPU Jakarta akan menggelar debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dan wakilnya pada Minggu 6 Oktober. Dalam debat, kesempatan bicara tiap paslon akan dibatasi. Pembatasan waktu akan dilakukan melalui moderator. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, moderator boleh menyetop penjelasan tiap pasangan jika dinilai melewati batas waktu yang ditentukan. Wahyu memastikan porsi pembicaraan akan adil. Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa acara itu tidak bisa dimasuki sembarangan orang. Namun masyarakat bisa menonton siaran langsung debat di TV maupun di YouTube. Tema debat pertama yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat perdana akan dilaksanakan di JXpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan snack untuk memastikan kenyamanan setiap pasu, nomor 2 dan selanjutnya nomor 3. Sementara yang paling tinggi itu adalah milik komisi. Sebelah sana atau di sebelah sini? Urutan. Iya, pasu 1 kan sebelah kan atas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.